12 alasan Prabowo tak pantas jadi presiden. Pertama, Prabowo belum berpengalaman. Kedua, Prabowo bertemperamen tinggi. Di berbagai kesempatan Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang temperamen, yang sudah jadi korban adalah para aktivis. Ketiga, Prabowo adalah otoriter. Keempat, Prabowo itu kolot. Kelima, menzalimi Ahok. Ini adalah satu. Keenam, Prabowo adalah mantan militer. Bangsa ini telah membuktikan bahwa pemimpin dari latar belakang militer menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang autopilot. Ketujuh, Prabowo punya masa lalu yang buruk. Kejahatan manusia dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah otak dari Prabowo Subianto. Kedelapan, Prabowo adalah warisan Orba. Prabowo Subianto adalah produk Orde Baru. Kesembilan, Prabowo adalah keluarga cendana. Kesepuluh, Prabowo menggandeng ormas-ormas Islam radikal. Demi ambisinya menjadi presiden RI tanpa rasa takut, Prabowo menggandeng ormas Islam radikal yang berjuang demi cita-cita mereka yang menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Kesebelas, Prabowo menghalalkan segala cara. Kedua belas, tidak punya istri. Hal yang paling mendasar Prabowo Subianto tidak pantas menjadi presiden yaitu tidak punya istri. Bagaimana mengurus bangsa yang besar ini jika mengurus rumah tangga yang ruang lingkupnya kecil saja dia tidak mampu?